Halo, kami dari kelompok 5. Kami mau mewawancarai Mas Naufal selaku founder dari Gifood. Selamat menyaksikan. Nama saya Alma Aulia. Halo, nama saya Winanda Aisyah Rani. Nama saya Evan Arban. Nama saya Dinda Fitria. Gifood merupakan startup yang bergerak dalam bidang sosial. Gifood sendiri dibentuk karena melihat masyarakat sekitar yang masih sering membuang-buang makanan. Sedangkan Mas Naufal sendiri sebagai owner dari Gifood dan pendiri Gifood itu sudah dibiasakan dari kecil oleh keluarganya untuk menghabiskan makanan. Dan beliau juga sering dijadikan tong sampah oleh teman-temannya untuk menghabiskan makanan teman-temannya. Ternyata setelah dilakukan research, Indonesia merupakan negara di peringkat kedua yang menyumbang food waste terbanyak di dunia. Ironis sekali, karena di Indonesia sendiri masih banyak rakyat yang membutuhkan makanan. Apakah sombong itu rakyatnya untuk membuang-buang makanan sedangkan masyarakat sekitar masih ada yang membutuhkan makanan? Oleh karena itu, ikuti. Karena awal dari kesan ini, yaitu berencana sederhana agar tidak buang waktu, uang, dan tenaga. Awalnya mereka itu timnya masih semua, jadi dia juga di lingkungan kampus. Yaitu melewati media sosial, yaitu LINE. Karena LINE itu shareable dan gunanya banyak sekali. Pertama mereka itu spamming lewat grup-grup, chat-chat. Kalau ada makan sisa itu bagi ke tim Gifood mereka agar ntar di pos supaya orang-orang yang butuh makanan itu tahu kalau ada makanan sisa itu, jadi makanan sisa itu tidak terbuang sia-sia. Dari perusahaan awal ini sebenarnya perusahaan Gifood itu menargetkan 1.000 pengguna, tapi ternyata lebih target yaitu menjadi 3.000 pengguna. Hanya saja untuk jangka jauhnya mereka belum terrealisasikan karena belum bisa menyeluruh ke seluruh Indonesia. Itu disebabkan oleh belum ada orang yang bisa menghandle atau mengontrol di setiap kota untuk menghandle aplikasi Gifood tersebut. Jadi struktur organisasi Gifood ini belum terlalu rumit, soalnya Gifood itu baru berupa startup yang baru berusia 1 tahun. Jadi struktur organisasinya masih sederhana. Yang pertama ada CEO. Jadi CEO ini kependekan dari Chief Executive Officer. Nah, CEO ini adalah orang yang dipercayai untuk memimpin direksi suatu perusahaan atau startup, atau biasa juga disebut dengan direktur utama. Lalu di bawahnya ada 3 officer, chief officer. Yang pertama ada COO atau chief operational officer. Jadi COO ini adalah orang yang bertanggung jawab untuk menjalankan operasional perusahaan atau startup sehingga berjalan dengan baik dan lancar. Lalu yang kedua ada CMO atau chief marketing officer. Jadi CMO ini yang bertanggung jawab tentang segala hal yang terkait dengan pemasaran dan akuisisi customer atau pelanggan. Nah, yang ketiga ada CTO, Chief Technology Officer. Jadi CTO adalah orang yang bertanggung jawab dalam bidang sistem teknologi dan informasi dalam perusahaan atau startup tersebut. Nah, jadi
kami. Sampai jumpa.